Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Masya'allahu wa ta'lim wa tazakir wa tazkir wa nafal antifa' wa lifadah wa istifadah wa tu'a ila al-huda wa talalat ala al-khair al-hath ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib di masjid yang insyaallah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini di waktu yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, Allah takdirkan kita dapat berkumpul di majlis yang mulia mempelajari sesuatu yang mulia yang bersumber dari sumber kemuliaan segala sesuatu itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari syariat Nabi Muhammad, mengkaji tentang ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui Nabi Muhammad dan juga para nabi-nabi lainnya tidak mewariskan benda duniawi untuk generasi selanjutnya. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Innamal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warrasul ilma. Sesungguhnya para nabi termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan kepada generasi setelahnya bentuk-bentuk duniawi, baik itu uang, harta, tanah, rumah, kebun ataupun hal lainnya. Yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu-ilmu yang dengannya kita semakin bertakwa kepada Allah. Ilmu-ilmu yang mengajarkan cara beribadah yang baik kepada Allah. Ilmu-ilmu yang mengajarkan untuk berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah warisan itu kita dapatkan pada malam hari ini. Karena warisan Nabi tidak hanya dibagi ketika setelah wafatnya. Warisan Nabi akan tetap kekal dan bisa diraih, didapatkan oleh semua orang beriman sampai akhir zaman. Segala sesuatu yang melekat pada diri Nabi pasti mulia. Apapun bentuknya. Apapun bagaimanapun keadaannya, yang melekat pada diri Nabi itu adalah mulia. Kalau seumpama ada seorang ulama atau dai atau tokoh ke kota bangun membawa bagian daripada peninggalan Nabi, apakah itu tongkatnya atau rambutnya atau apapun juga yang pernah dipakai oleh Rasulullah,
Hakul yakin, kami yakin seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar ini akan berduyun-duyun untuk menuju ke tempat tersebut, walaupun dari tempat yang jauh. Kenapa? Karena itu peninggalan Nabi Muhammad SAW. Jangan yang sudah jelas-jelas peninggalan Nabi, bentuk seperti peninggalan Nabi aja kadang-kadang orang ngantri. Kami ingat beberapa tahun yang lalu di tempat kami di Tenggarong diadakan pameran. Di antara yang dipamerkan waktu itu replika pedang Nabi Muhammad. Untuk masuk ke pameran tersebut harus membayar, kalau nggak salah 20 ribu waktu itu. Ngantri orang untuk melihat. Untuk masuk itu ngantri panjang sekali. Padahal yang dilihat hanya replikanya saja, bukan pedang aslinya. Kalau bahasanya sekarang KW, walaupun super ya KW, tetap bukan asli. Tapi karena dikatakan ini replika pedangnya Nabi Muhammad, banyak orang ingin melihatnya. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah-tengah kita, di masjid kita, dibagikan warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa insyaAllah, walaupun ada bentuknya, tapi warisan itu langsung masuk ke dalam hati kita dan menjadi bekal kehidupan kita. InsyaAllah kita yakin bekal Nabi Muhammad SAW ini kelak yang akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan di akhirat kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, warisan Nabi ini kita dapatkan, kita dengarkan pada malam hari ini di bulan yang mulia, bulan Rajab, satu daripada empat bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang Allah berikan kepada umat manusia. Bulan yang dimaksud yaitu bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Di mana ketetapan ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah tetapkan dan Allah berikan kepada umat manusia ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan dinamakan Ashhurul Hurum, minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan dikategorikan atau diberi nama atau label dengan nama bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram berarti bulan-bulan yang haram untuk kita, enggak. Tapi kenapa dinamakan bulan haram? Ada dua sebab kata para ulama. Sebab pertama, karena bulan haram ini dinamakan bulan haram, dulu sebelum Islam, keyakinan masyarakat meyakini, kaum Arab tentunya, bahwa ketika masuk bulan-bulan ini haram bagi mereka untuk berperang, haram bagi mereka untuk saling menyakiti satu sama lain. Sehingga dulu diceritakan kalau masuk bulan haram, kalau yang lagi perang berhenti perangnya, perang dingin dulu. Nanti keluar bulan haram baru dilanjutkan perangnya. Ada juga ulama mengatakan dinamakan bulan haram karena setiap maksiat yang kita lakukan di bulan-bulan itu dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat bulan haram ini tiga datang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan satu bulan terpisah yaitu
yang kita sekarang berada di tengah-tengahnya, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab sendiri, satu daripada bulan haram, memiliki banyak keistimewaan, memiliki banyak nama. Bulan Rajab dinamakan Rajabul Asab, Rajab yang tercurahkan, karena di dalam bulan ini Allah curahkan rahmatnya kepada umatnya melebihi daripada bulan-bulan lainnya. Bulan Rajab juga dinamakan bulan Rajabul Asam, Rajab yang tuli. Dinamakan seperti itu karena dulu selama bulan Rajab tidak terdengar dentingan senjata peperangan, karena memang mereka enggak mau perang di bulan haram. Dan ada nama-nama lainnya. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya bulan yang mulia ini untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang mengamalkan dengan cara berpuasa. Puasa di bulan Rajab termasuk berpuasa di waktu-waktu yang mulia. Berapa hari kita puasa hari Rajab di bulan Rajab terserah. Kalau sanggup satu bulan penuh, lebih baik. Sanggup 15 hari, bagus. Sanggup 10 hari, enggak masalah. Atau kurang dari itu, enggak masalah. Tapi ada hadis, Bapak, disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam salah satu kitabnya, yaitu di kitab Ihya Ulumuddin. Hadis yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma salasata ayyamin min ashhuril hurum, al-khamis wal jum'ah was sabt, kataballahu lahu ibadah sab'a mi'am." Fi riwayat 900. Barang siapa yang berpuasa di bulan haram, termasuk bulan Rajab yang sekarang ini, berpuasa selama 3 hari. Tapi 3 harinya ditentukan oleh Nabi Muhammad. Apa 3 hari tersebut? Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu berurutan. Kamis, Jumat, dan Sabtu berurutan. 3 hari kita puasa di bulan haram, termasuk bulan ini, bulan Rajab. Apa yang Allah berikan? Apa yang Nabi janjikan? Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut bagaikan beribadah selama 700 tahun. Ada riwayat 900 tahun. 700 tahun, mungkinkah manusia berumur seperti itu? Kalau sekarang kayaknya jauh ya. Jarang orang nyampe usia seperti itu. Malah kalau ada orang sampai usia 100 itu, omongannya sudah, aku sudah bau tanah, aku kayak siap mati itu. Ana pernah ketemu orang seperti itu, omongannya mati terus sudah. Kenapa? Sudah puas 100 tahun sudah. Tapi kalau kita bisa puasa selama 3 hari, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, di bulan seperti ini, atau di bulan Muharram, atau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Allah akan berikan kepada kita bagaikan kita beribadah selama 700 tahun tanpa henti, siang ataupun malamnya. Pahalanya besar itu. Minggu depan diingat-ingat. Kamis, Jumat, Sabtu. Diniati puasa sunnah. Saya niat puasa sunnah di bulan Rajab. Itu aja cukup. Kamis, Jumat, Sabtu. Pahalanya besar. Lebih-lebih terutama bagi ibu-ibu yang masih menstruasi. Tentunya kalau masih aktif menstruasi, Ramadan tahun kemarin ada hari-hari mereka tidak berpuasa. Atau ada di antara kita karena sakit enggak puasa. Segera diqadai puasanya, jangan ditunda-tunda karena Ramadan sudah dekat.
Sehingga puasa 3 hari ini ataupun puasa sunnah-sunnah lainnya boleh juga kita niatkan untuk puasa qadha bulan Ramadan. Hanya saja kalau memang puasa itu diniati puasa qadha untuk Ramadan, niatnya harus di malam hari sebelum subuh. Sebelum adzan subuh Anda niat kayak di bulan Ramadan, saya niat besok puasa sunnah di bulan Rajab dan puasa qadha di bulan Ramadan fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas dimulai hari Kamis, niatkan juga puasa hari Kamis. Saya niat juga besok puasa hari Kamis. Double pahalanya itu. Ya. Tapi resikonya kalau Anda sudah niat qadha berarti puasanya jadi wajib. Dan puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Dosa jika dibatalkan kecuali ada uzur. Jadi diperkirakan, oh Sabtu besok ada undangan tasmiaan. Di sana dibikin kambing guling. Kalau Anda merasa berat, ya rugi ya. Ya datang aja ke sana. Yang penting kan datang. Kepingin kambingnya, bungkusin. Kalau enggak malu. Ya, jadi Kamis sama Sabtu usahakan walaupun seminggu atau tiap minggu nanti sampai akhir bulan Rajab. Jadi kalau puasa wajib jangan dikodok, jangan dibatalkan, tidak boleh. Haram puasa wajib untuk dibatalkan, termasuk puasa kodok. Jadi ibu-ibu ingat kalau masih punya hutang segera. Bapak-bapak juga ingatkan anak gadisnya yang sudah menstruasi, kalau punya hutang segera dikodoi puasanya, jangan ditunda-tunda. Bulan Ramadan sudah semakin dekat. Puasa bulan Rajab ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentang keutamaan bulan Rajab juga Rasulullah SAW pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Ramadan dinamakan bulan umatku, yaitu kita semua. Para ulama mengatakan paling afdolnya ibadah di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Karena karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad setelah wujudnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran, firman Allah. Sehingga paling afdalnya amalan di bulan Ramadan memperbanyak baca Al-Quran. Bulan Sya'ban dinamakan bulanku. Para ulama mengatakan paling afdalnya amal ibadah di bulan Sya'ban karena bulannya Nabi Muhammad, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering baca salawat kepada Nabi Muhammad. Dan bulan Rajab yang dinamakan bulannya Allah Subhanahu wa taala, paling afdalnya ibadah yang kita lakukan selama bulan Rajab adalah memperbanyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat itu hukumnya wajib. Dari segala dosa. Dosa yang kita kerjakan, apakah diampuni oleh Allah atau tidak, itu wewenang Allah. Tapi kalau kita setelah berbuat dosa bertobat kepada Allah segera tanpa ditunda, insya Allah harapan dosa kita diampuni oleh Allah akan semakin besar. Nabi sendiri mengatakan dalam sebuah hadisnya,
ma khaba man istaghfara wa in kana fil yaumi 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Tidak akan menyesal, tidak akan rugi orang yang banyak bertobat kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, walaupun dalam sehari 70 kali atau sampai 100 kali, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Anda perhatikan Nabi aja sendiri sudah. Nabi itu tidak pernah berbuat dosa dan tidak mungkin berbuat dosa. Kalaupun terjadi, Nabi telah diampuni sebelum itu terjadi, tapi tidak mungkin Nabi berbuat dosa. Karena semua Nabi adalah maksum, terjaga dari dosa. Dengan kedudukannya yang mulia seperti itu, beliau pun Nabi pernah mengatakan, Innil aftaghfirullah bi kulli yawmin mi'a marrah. Aku beristighfar, bertobat kepada Allah sehari sampai 100 kali, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal enggak ada dosa. Terus apa fungsinya istighfarnya Nabi? Dengannya Allah semakin naikkan derajatnya. Allah tinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehari ini berapa dosa yang kita lakukan? Dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan hidung kita, dengan mulut kita, tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita. Terus lupa bertobat kepada Allah. Ya siap-siap kelak ditanya sama Allah, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau kerjakan itu? Tapi dengan kita bertobat, setiap saat kita beristighfar kepada Allah, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering bertobat, sering-sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, At-ta'imuna minadzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat dari perbuatan dosa, seakan-akan dia enggak punya dosa, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu akan sempurna dan dinamakan taubatun nasuha jika memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya taubat? Ada tiga, perhatikan syaratnya taubat. Anda dinamakan orang yang bertaubat kalau tiga hal ini Anda kerjakan. Yang pertama, al-iqla' minal ma'asyi, berhenti dari perbuatan tidak baik tersebut. Ada orang suka mabuk, insya Allah tidak ada di tempat ini. Ingin taubat dari mabuk, ya berhenti. Tinggalkan itu mabuk, baru dinamakan taubat. Al-iqla' minal ma'asyi. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Nyesel, pernah ngerjakan. Bukan malah dibanggakan. Ada beberapa orang yang mengatakan dirinya telah hijrah, dulu nakal, dengan bangganya cerita, kalau dulu saya 10 botol gak mabuk, kalau sekarang tobat. Orang kalau tobat menyesal, malu kalau cerita. Itu masa lalu, enggak mau cerita. Gitu seharusnya, bukan malah bangga. Dulu saya kalau main judi gak pernah kalah, kalau sekarang tobat. Bukan taubat namanya itu, bangga dengan maksiat itu maksiat. Malu seharusnya ketika diucapkan. Nadab, menyesal dalam hati. Dan syarat yang ketiga daripada syaratnya taubat, al-azmu an la ya'uda ilaih. Berjanji dengan ketetapan hati untuk bisa tidak terjerumus lagi, tidak mengerjakan itu. Kalau sunnatullah terjadi lagi, taubat lagi. Kalau terjadi lagi, taubat lagi. Tidak apa-apa, namanya manusia sering salah. Manusia itu dalam bahasa Arab dinamakan insan. Kenapa dinamakan insan? Likasratil khata'i wan nisyan, karena sering berbuat salah dan sering lupa. Jadi normal aja. Tapi segera bertobat. Dan jika perbuatan dosa itu berkaitan dengan hukukul adami, ngambil harta orang, mencuri mungkin, merampok mungkin, harus diselesaikan sebaik-baiknya. Minta maafkah atau
menggantikankah yang diambil, baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Dan juga jangan lupa untuk membaca sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudus di dalam kitabnya Kanzun Nasa wa Surur fil Atiyati Lati Tasraw fi Sudur. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari kalimat Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, 70 kali pagi hari, 70 kali sore hari. Biasanya para ulama melaziminya membacanya habis sholat subuh dan habis sholat asar. Habis sholat subuh, habis baca wirid, baca itu bareng-bareng. Habis sholat asar juga gitu, habis baca wirid, doa, baru baca bareng-bareng. Dibaca 70 kali selama bulan Rajab. Kata beliau, lam tamus jildahu nar, maka kulitnya tidak akan terbakar api neraka. Isyarat bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh besok amalkan, walaupun terlambat enggak apa-apa. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kalaupun enggak bareng-bareng bacanya, waktu Anda pulang meninggalkan masjid musala habis salat subuh, jalan ke rumah baca. Dapat 70 kali itu. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Dibaca pagi dan sore hari. Dan itu diamalkan oleh para ulama-ulama kita dan diajarkan oleh mereka. Bulan Rajab juga bulan ketika Nabi Muhammad SAW diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan mi'raj adalah suatu peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah SAW dan tidak pernah terjadi kepada selain baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk khususiah baginda Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj, dua hal yang berbeda. Dan para ulama mengatakan peristiwa itu terjadi di sebagian malam, di malam 27 Rajab, 3 tahun sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah abadikan kita ini di dalam kitab surat Isra dan di dalam surat An-Najm. Di mana Allah memperjalankan, Isra adalah dari kata Asra Yusri, yang artinya melakukan perjalanan di malam hari. Seperti kami ini sekarang meninggalkan tempat kami nginap, berjalan atau melakukan perjalanan malam hari, ya kita bisa katakan lagi Isra, tapi Isra ya di sini aja. Itu dalam bahasa Asra itu aku melakukan perjalanan di malam hari. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra adalah perjalanan Rasulullah dari kota Mekah melewati kota Madinah dan sampai tembus ke Masjidil Aqsa yang sekarang ada di negeri Palestina, atau negerinya bernama Palestina sekarang. Zaman Nabi enggak ada. Sekarang namanya Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada penduduknya dan Allah hancurkan musuh-musuh mereka insyaallah. Allah mengatakan subhanallazi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Perhatikan kalimat ini. Allah mengatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah, yang mana Allah telah memperjalankan. Berarti siapa yang mengadakan? Allah. Siapa yang bawa Nabi untuk bisa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Nabi sendiri enggak mampu, kenapa? Nabi ada keterbatasan fisik. Zaman itu di zaman Rasulullah untuk pergi ke Masjidil Aqsa atau Kudus itu berbulan-bulan.
Itu pun pakai kuda yang kuat. Tidak mungkin sehari nyampe. Jauh waktu itu, nggak ada pesawat, nggak ada kereta, naik kuda. Walaupun kudanya paling laju, tetap perjalanannya jauh. Tapi berhubung Allah yang memperjalankan, walaupun waktunya pendek, cepat sampai Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan biabdihi dengan hambanya, bukan binabihi, bukan birasulihi. Allah tidak mengatakan dengan nabinya, dengan rasulnya, tapi dengan hambanya. Karena maqam ubudiyah bagi Rasulullah adalah asraful maqamat. Kedudukan yang paling mulia bagi nabi bukan kedudukan nabi, tapi bagaimana beliau seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailan, di sebagian malam. Dalam kalimat ini, di dalam ayat ini Allah menyebutkan malam dengan kalimat nakirah. Kalau bagi yang mengerti ilmu nahu, mengetahui bahwa nakirah itu enggak keseluruhan. Beda kalau dikatakan al-lail. Kalau al-lail berarti dari maghrib sampai subuh. Lailan, sebagian malam, berarti enggak seluruh malam. Enggak mulai maghrib sampai subuh, enggak. Di sebagian malam. Ya bisa 1 jam, bisa 2 jam, enggak tahu. Malah riwayat Nabi melakukan itu perjalanan, balik Nabi setelah itu perjalanan, tempat duduk tidur Nabi masih hangat dari tubuh Nabi. Cepat itu. Ya ini kan kursi tak duduki. Nanti ada hangat tubuh. Berapa lama itu bertahan hangat? Ya enggak tahu. Berapa menit mungkin ya? Tergantung musimnya, tergantung di bulan apa. Intinya perjalanan itu cepat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah mengatakan di sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Isra. Ya. Kalau kita pakai logika, oh enggak mungkin itu Isra terjadi. Kenapa? Ya, untuk sekarang aja tidak ada teknologi yang bisa melampaui jarak yang begitu jauh dengan cepat. Walaupun pakai pesawat super jet pasti butuh waktu lama, walaupun beberapa jam. Tapi berhubung Allah yang memperjalankannya, maka itu terjadi. Gambarannya seperti ini, Pak. Ada taksi berangkat dari Kota Bangun ngantarkan penumpang ke Balikpapan, ke bandara. Berangkat habis subuh. Habis ngantarkan langsung pulang, balik Kota Bangun, sore sudah nyampe Kota Bangun. Enggak taunya di taksi itu ada semut yang numpang. Semut itu naik ke atas itu mobil, ikut jalan sampai Balikpapan, dari Balikpapan balik ke Kota Bangun, balik turun lagi. Gambarannya semut itu turun sore hari ngomong sama kawan-kawannya. Aku dari Balikpapan, aku dari bandara, aku ngelihat pesawat. Kata kawan-kawannya, enggak masuk akal. Kok itu semut? 1 jam kok jalan, pasar enggak sampai. Enggak mungkin kok bisa nyampe Balikpapan. Pagi tadi aja, sore balik. Itu kalau semut yang berjalan, tapi berhubung dibawa oleh motor, mobil, itu terjadi. Begitu juga yang terjadi bagi Nabi Muhammad SAW. Allah yang memperjalankan, sehingga waktu jarak yang jauh, singkat dan cepat terjadi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu didatangi Malaikat Jibril, dibangunkan. Ada beberapa riwayat. Ada riwayat waktu itu mengatakan Rasulullah lagi istirahat di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bangunan bentuk U di samping Ka'bah. Yang di atasnya ada mizab, ada talang air. Ulama berkata Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah dhanni, secara persangkaan. Jadi kalau kita ada kesempatan masuk ke dalam Hijr Ismail,
pahalanya nilainya sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Tapi karena dhanni, tetap sholatnya menghadap tembok Ka'bah, bukan membelakanginya. Ya. Nabi istirahat di sana, ditemani dua kerabatnya, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib kalau nggak salah, atau Agil bin Abi Thalib. Ada dua kerabat Nabi menemani waktu itu. Dibangunkan Rasulullah oleh Malaikat Jibril. Ada riwayat mengatakan Nabi istirahat di rumah bibiknya Ummu Hani. Intinya Nabi dijemput oleh Malaikat Jibril waktu itu. Setelah itu Nabi dibawa ke pinggir sumur Zamzam. Ditidurkan Nabi di belah dada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril yang operasi, diambil jati Nabi, dibersihkan dengan air Zamzam. Setelah itu dikembalikan lagi itu hati, dituangkan ke dalam hati Nabi hikmah-hikmah yang ditaruh di wadah-wadah dari emas. Kita enggak tahu bagaimana bentuknya dan kita mengimaninya. Apakah hati Nabi kotor? Tidak. Dikatakan di dalam kitab Maulid Habsyi, zaduhu tuhron ala tuhrin, agar yang bersih tambah bersih. Bukan berarti hati mati kotor, tapi biar tambah bersih. Akhirnya ditutup dan ada bekas waktu itu. Dan itu kali keempat dada Nabi dibelah. Sebelumnya dada Nabi dibelah ketika berusia 4 tahun, ketika Nabi ada dirawat Halimah Syadiyah. Dada Nabi dibelah ketika berusia 10 tahun, yang kedua. Yang ketiga, ketika akan diangkat menjadi Nabi. Dan yang terakhir, ketika akan diisra dan mi'rajkan. 4 kali dada Nabi dibelah dan dibersihkan oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Agar tambah bersih, tambah bersih. Kita dapat undangan. Anda diundang untuk makan malam bersama Presiden Jokowi. Langsung Anda buka lemari, lihat pakaian Anda. Mana pakaian yang pantas? Lihat, oh ini pantas, batiknya bagus. Tapi, cuci lagi kah? Biar tambah bersih. Gitu. Padahal sudah bersih. Biar tambah wangi. Begitulah keadaan Nabi. Bukan berarti hati Nabi kotor. Tapi, biar tambah bersih. Nyucinya dengan air yang ada di dunia, yaitu namanya air zam-zam. Dan air zam-zam ini termasuk paling afdolnya air. Dikatakan oleh para ulama, afdolul miyahi ma'un qatnaba min baini asabi'in nabiyil muttaba yalihi zam-zamu falqawtharu fanawlu misrin fabagil anharu. Paling afdolnya air adalah air yang keluar dari jari-jemari Rasulullah. Pernah dalam beberapa peperangan, termasuk perang Hunain dan perang-perang lainnya, ketika itu bekal kaum muslimin habis, airnya habis, sisa beberapa air dikumpulkan oleh Rasulullah jadi satu baskom. Padahal waktu itu pasukan banyak, ribuan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam itu air, dan sahabat menyaksikan dari selah-selah jari Nabi mengalir air yang deras. Nabi mengatakan kepada sahabat, ambil kebutuhan kalian. Ngambil mereka, ada yang untuk minum, ada yang untuk mandi, ada yang untuk wudu, ada yang untuk kasih hewannya. Dan sahabat melihat air mengalir dari jari-jari Rasulullah SAW. Dan air itu paling afdalnya air, dan sekarang tidak mungkin bisa kita minum. Kenapa? Nabi sudah tidak ada. Setelah itu paling afdalnya air apa? Air zam-zam. Setelah air zam-zam, paling afdalnya air adalah air telaga Kautsar di surga. Jadi air di surga dengan air zam-zam lebih afdol air zam-zam. Setelah itu paling afdolnya air sungai Nil Mesir. Karena banyak nabi di sana. Nabi Musa juga hidup di sungai Mesir, di sungai Nil. Kemudian semua air sama, termasuk Mahakam, Kapuas atau sungai-sungai lainnya. Ya. Kalau Anda minum air zam-zam, seumpama ini air zam-zam. Caranya yang afdol, Anda baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian Anda baca salawat pada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Al-Qa'il, yang mana Nabi Muhammad berkata, ma'u zamzam lima suribalahu, air zamzam tergantung niat yang meminumnya.
Setelah itu Anda niatkan minum air zam-zam itu. Saya minum air zam-zam ini agar tubuh saya sehat, agar akal saya jernih, agar pikiran saya sehat, agar semangat ibadah, agar ini, atau urusan duniawi. Saya minum air zam-zam ini agar kerjaan saya lancar, toko saya laris, anak saya barokah, apa aja. Karena Nabi mengatakan air zam-zam itu bisa diniati tergantung yang niati. Ya. Agar urusan kerjaku lancar, beres, dapat untung besar, gak apa-apa. Baru setelah itu Anda minum air zam-zam dengan 3 kali tegukan. Sunahnya begitu. 3 kali tegukan. Klek, klek, klek. Sunahnya seperti itu. Dan biasanya kalau orang pulang haji umroh, bawa zam-zam, kita minum. Kasih sedikit. Gitu. Minumnya juga 3 teguk. Jangan sekali teguk. Sunahnya 3 kali teguk. Kalaupun tidak ada air zam-zam, minum air seperti ini. Ucapkan seperti ini, Pak. Ini dianjurkan oleh ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Ma'u zamzam ukri'uka salam. Ma'u zamzam, ya ma'u zamzam ukri'uka salam. Wahai air zamzam, aku mengucapkan salam kepada engkau. Setelah itu kita minum. Kata ulama, fadilahnya kayak minum air zamzam, kayak. Ya, ya ma'u zamzam ukri'uka salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat fadilahnya. Ya, jadi apa itu diamalkan, banyak ulama mengamalkan. Ya, Nabi dicuci dengan air zam-zam waktu itu. Kemudian dihadirkan kepada Rasulullah tunggangan buruk. Buruk ini hewan di surga, nggak ada padanannya, nggak ada contohnya di atas dunia. Karena bukan hewan duniawi. Nabi menceritakan bentuknya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Berkaki 4, punya sayap. Apakah kayak patung lembu suwana lebih indah dari patung lembu suwana? Tahu patung lembu suwana? Di Tenggarong banyak itu. Di Pulau Kumala itu ada itu. Ya, lebih indah karena apa? Ini surga, binatang surga. Dan buruk menjadi tunggangan bagi penduduk surga di surga. Karena nanti apesnya manusia, apesnya orang beriman masuk surga, dia dapat kaplingan surga itu seperti 70 kali bumi luasnya. Anda sekarang bumi yang begitu luas, keliling bumi seluruhnya enggak mungkin ya. Masih banyak tempat enggak kita masuki. Apes-apesnya orang masuk surga dapat kaplingan 70 kali bumi luasnya. Terus siapa kelilingnya? Pakai buruk. Gampang, punya buruk sendiri-sendiri nanti. Banyak itu hewannya. Dan jinak mereka. Buruk itu bisa lompat sejauh pandangan mata. Di mana matanya melihat, dia lompat ke sana. Sehingga jarak yang jauh cepat. Dan istimewanya buruk itu kalau naik gunung, kaki belakangnya memanjang. Sehingga yang nenggang itu enggak ketarik ke belakang. Kalau turun, kaki depannya memanjang sehingga datar gitu. Teknologinya canggih. Ya, ada mobil model gitu, teknologi ada gitu, tapi buruk lebih canggih. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala dihadirkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak bisa nak Allah jadikan Rasulullah terbang gitu? Ya bisa, Allah mampu, tapi Allah ingin menunjukkan bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad sampai perlu dikirim mobil. Kayak Anda tadi, Anda dikirim undangan makan malam bersama presiden. Tidak disuruh datang Anda, dikirim mobil presiden untuk jemput Anda. Pasti jadi omongan sama Kota Bangun. Siapa dia? Sampai mobil presiden jemput. Itulah yang terjadi dari Rasulullah SAW. Dikirim kendaraan untuk menjemput baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu titik ke titik lainnya sampai Isra Mi'raj dan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan sampai menerima kewajiban salat 5 waktu. Perhatikan salat 5 waktu. Zakat Allah wajibkan dengan cara Allah turunkan ayatnya di atas bumi kepada Nabi Muhammad. Begitu juga puasa. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya.
Tapi ketika Allah akan memerintahkan Nabi dan umatnya untuk sholat, sampai perlu Nabi dipanggil menghadap Allah, bertemu dengan Allah, mendapatkan banyak keistimewaan, baru mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat, itu menunjukkan bahwa sholat itu penting dan tidak bisa dibuat main-main. Amal ibadah kita yang pertama kali dihisab adalah sholat. Perhatikan daripada sholat-sholat kita. Ya, dan banyak lagi tentang sholat, insyaAllah yang lain akan menjelaskannya, dan juga hikmah-hikmah daripada Isra, karena setiap perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu ada hikmahnya, ada pelajarannya, apa yang Nabi lihat, apa yang Nabi rasakan, apa yang Nabi saksikan, itu ada hikmahnya semuanya, dan sering kita mendengarkannya. Insyaallah yang sedikit ini insyaallah bermanfaat bagi kita, karena sudah masuk waktu Isya. Semoga yang sedikit ini insyaallah bermanfaat bagi kita, menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم ارزقنا علما نافعا مقبولا وان الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا سقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم